Guys, aku mau ngebahas soal kemarin itu kan sempat ada orang yang coba masuk ke rumah aku sampai di garasi aku dan emang udah ketangkep sama CCTV juga. Tapi alhamdulillah karena memang penjagaan di komplek ini cukup ketat, akhirnya aku udah tahu orang itu siapa. Juga mau ngucapin terima kasih banyak banget doa-doa yang masuk supaya keluarga kita terus dilindungi. Nah, kedepannya nih kayak gini nih anak-anak, tetap kan harus ada aktivitas main di luar, mereka tetap dijagain, ditemenin. Jangan dicoret dong, dicoret rok aku. Terus untuk terus bisa ngejaga diri, aku juga mau latihan taekwondo. Sama siapa? Nih. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Udah berdobok ya, keren. Baju taekwondo, berarti aku sudah kembali sebagai duta taekwondo Indonesia. Bersama teman aku, ini senior jatuhnya ya. Iya. Sabem Livi, tas dulu. Kembar. Yeah. Nah, ini kita mau ngajarin salah satu teman aku, cewek. Kan kalau sekarang tuh cewek tuh memang harus ada sedikit basic-basic bela dirinya, yeah, gitu. Benar. Aku kasihan kalau misalkan cewek nggak punya basic bela diri, nanti jatuhnya ya nggak bisa menjaga diri sendiri, yeah, gitu. Jadi ini kita mau ajarin yang basic-basic aja. Ayo, yeah. Yuk, yuk. Yeah. Setuju ya? Setuju. Cantik banget ini ceweknya. Oh, yeah. Iya. Iya, tapi kayaknya aku nggak tahu ya. Kemarin sih kabarnya dia lagi agak nggak ngerti deh, kayak hamil, oh, beneran apa enggak gitu. Jadi kayak harus agak hati-hati kan. Iya, latihannya pelan-pelan aja. Iya, sebenarnya kalau hamil nggak boleh latihan taekwondo kan. Nggak boleh sih. Tapi dia mau. Ya nggak apa-apa deh ya. Boleh, kita lihat. Langsung aja kita panggil. Ayo. Ini dia. Lucinta Luna. Oke, kita belajar basic-basic dikit ya. Kamu udah pernah kayak bela diri apa gitu nggak? Aku nggak pernah sih, paling mainnya muay thai gitu. Muay Thai? Muay Thai. Oh bisa, kalau nendang-nendang belum ya? Belum. Kita tes yang simple-simple aja dulu. Oke, ya. Yuk. Nih, aku gimana ini? Nggak apa-apa, liatin dulu, nanti kamu tinggal ya belajar tendang. Kalo aja gitu. Ya. Ini kan, ini namanya Dolio Chagi. itu nggak pakai power, jadi cuman nggak pakai power segitu, nggak pakai power. Karena kan kita sebagai wanita harus bisa menjaga diri kan, iya. Jangan sampai digoda-goda laki-laki, diganggu-ganggu, jangan gitu. Jadi kita harus punya kemampuan ya, diri ya. Iya, gitu. Kamu mau coba tes? Tadi aku step pertama, oke ini ya. Bagus ya. Gitu. Bagus ya, pasti ya. Padahal kemarin udah lama nggak olahraga. Jadi diputer aja gitu. Coba tang doang. Ya, tes. Jangan ke targetnya, jangan ke mas gitu ya. Ayo coba, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Kaki apa nih? Kanan ya? Pelan-pelan aja. Iya. Oh, tentang. Iya. Awas! Cuma kayak gitu doang, nendang kayak gitu. Iya, kecil. Kasih pakai pukulan dong, sampai. Oke, boleh. Itu apa? Pakai pukulan mukul. Dulu, ya. Tambah pukul ya. Pukul. Biasanya kalau perempuan kan tuh nggak bisa mukul gitu. Jadi misalnya tendang, ini kaki depan ya. Gitu. Enggak, sebentar. Kamu dulu sekolahnya SMA di mana? STM. Oh, STM. Oh, ya macam-macam. Sama dia juga waktu itu. Kamu di mana STM? Serius? Harusnya gini banget. Wah, ini berarti musuh dong. Wah. Kita ketemu bertarung di sini. Mana dulu kakinya? Kiri, terserah. Kiri. Oh.
Pelan-pelan. Kukunya begini. Oh iya benar. Pelan-pelan. Awas patah. Kenapa tadi aku kena apa itu? Oh gitu ya. Bisa banget lu cinta. Sabar. Iya. Ya. Keren banget. Pukulannya suka tawuran enggak sih? Kata gini. Woi. Tendangannya kayak tendangan Cimandun ya, Bu. Gila. Cantik-cantik, pukulannya keras banget. Oke. Okay. Nah, ini ya, udah yang penting basic-basicnya udah tahu lah. Berarti aku udah cocok dapat gelar duta taekwondo. Beda. Akhirnya bisa menguasai posisinya. Butuh prestasi dulu, biarkan anak-anak yang masih baru-baru. Oh gitu. Mereka biar apa namanya? Ada prestasinya dulu, nanti bisa menggantikan posisi aku jadi duta taekwondo. Oh gitu. Berarti aku harus banyak belajar dulu ya, makasih ya. Aku tuh pengen kasih hadiah deh. Yang katanya gak mau kasih hadiah buat lu cinta. Sini. Yang mana? Katanya mau kasih aku hadiah. Kasih hadiah, soalnya kan udah mampir-mampir ke keluarga Itik. Lu cinta Luna tuh baru ini, apa namanya? Beli rumah. Rumah mewah. Masih kosong rumahnya. Masih kosong, gak ada apa-apanya. Kamu mau kasih hadiah apa? Belum ada apa. AC belum ada. Meja makan belum ada. Nah, tempat tidur udah ada TV satu. Belum. TV belum. Ada TV nih. Kulkas 50 inch. Tuh, serius? Iya. Ini mau sekarang langsung. Serius? Ini buat anak-anak panti. Panti. Mama kan kaya. Amin. Salawatin. Karpet. Iya, aku mau karpet. Kan suka gelar-gelaran kan? Iya, aku suka gelar-gelaran. Tadi kan suka ini, gini. Iya, suka guling-gulingan, Andrew. Jadi enak kalau di karpet. Iya, enak kalau di karpet. Gitu. Mana karpetnya? Aku mau. Mau ya? Mau. Ini aku ada tempat karpet bagus. Kamu ajak suami kamu aja biar bisa pilih-pilih. Ya? Kenapa harus ngajak suami aku? Loh, kan biasanya kalau barang-barang rumah tangga itu pilihnya berdua. Jangan sampai nanti istrinya mau, suaminya gak mau. Iya. Jangan sampai. Nanti kita ketemu aja tuang karpet aku Sherlock ya. Iya. Ini rumah terakhir beli utang. Iya, pokoknya boleh pilih bebas, semaunya berapapun bebas. Aduh, makanya. Oke, kita nanti, kamu berarti mau jemput suami kamu dulu apa? Iya, jemput suami gue dulu ya. Nanti kita ketemu di sana ya. Iya. Ikutin terus. Makasih! Udah sampai sekarang di Albarkat. Nah ini udah ada Lucinta ya kan? Mana suami? Papa Yusan? Here. Anak-anak. Papa Yukero. Halo. Nama aslinya siapa sih? Tarkis ini. Adam Idris Boskut. Dia nama Adam Idris namanya. Idris Boskut. Namanya Idris. Keluarga dari Boskut. You can speak bahasa? I can. Little. Yes, you can. Aku cinta kamu. Jalan-jalan buka tunggu. Oh, Terima kasih. Dia bisa buka. Buka tutup. Aku mau semuanya. Assalamualaikum. Halo. Baik. Ini ownernya. Kebetulan aku juga kenal juga. Ada Atta. Halo Bro Atta. Halo. Kumaha Damang? Oh, pengen kumaha Damang. Ini orang Sunda kan? Ceritanya tuh suami aku mau traktir dia karpet gitu. Oh, iya. Dua yang paling murah. Tapi saya dengar Kak Cinta mau bikin podcast ya sekarang? Iya, mau bikin podcast. Jadi saya tuh perlu karpet yang benar-benar mewah, mentel, menggelegar. Selamat ya. Iya. Atas hamilannya. Iya, makasih. Berhabis cup celepak. Kayaknya untuk di podcast cocoknya lebih kayak berbulu-bulu gitu ya. Iya, boleh lah bulu apa? Bulu landak juga enggak apa-apa. Jangan ya. Bulu apa? Enggak, bulu model karpetnya gitu. Tapi kamu suka enggak yang bulu-bulu? Aku suka yang bulu-bulu. Sama lakiku aja bulu. Aku suka. C
cocok. Iya, saya nak suka ini. Cocok. Warna apa ini? Ini warna abu-abu, abu-abu segala. Oke. Okay. Good, apa yang saya? Bukan ini cocok? Aku suka, this color is good. Seperti ini aja ya? Iya ini, saya nak suka. Jus bungkus. Kayaknya orang kaya ini gak naik harga dari tadi. Iya ini aja ya. Belikan ya, Kak. Oke. Okay. Tanya dulu. Oh iya iya iya. Udah bisikin. Udah dulu kita tahu. Udah oke. Soalnya kan aku ke keuangan ya. Gimana juga aku harus ACC kamu kan. Iya, enggak apa-apa karena ini teman kamu. Iya, karena lu cinta aku. Rumah baru. Baik, rumahnya baru. Iya, siapa tahu dengan berbagi rezeki itu. Ada karpet menambah jadi pengen betah di rumah. Saya senang lihat kalian sampai mau beliin dia. Jangan bersyukur punya karpet bagus, bersyukur punya sahabat seperti ini. Amin. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Betul sekali. Amin. Dan hidup paling enak adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Gimana? Ada cirinya di sini. Siapapun di sini datang minum teh partisan bersama saya. Oke, okay. Disiapkan. Siap, enak, siap, tapi. Siap. Enak. Sambil makan-makan. Oke. Okay. Okay. Ini apa ya? Jadi hari ini temanya lebih ke silaturahmi gitu. Karena kalau di sini wajib makan enak. Tadi ada kan ngeliat kita makan enak? Itu nggak ada di restoran-restoran. Cuman ada di sini enak banget. Betul bro? Apa? Makan di sini kita cuma boleh makan makanan enak aja. Iya, yang penting silaturahmi. Jadi mau ditunjukin apa lagi ini? Saya pengen carpet magic karena okay. Ini kan udah jam istirahat ya. Yeah. Jadi biar kalian carpet lihat yang agak unik lah gitu. Oke. Okay. Biar kalian bisa mimpi yang bagus gitu. Oh gitu ya. Mas coba carpet yang ini ya bukanya. Coba turun dulu. Bawa ke sini Mas. Gelarnya begini ya. Oke, okay, Mas. Ayo, ini karpetnya mau berubah. Jadi lihat baik-baik ya. Karpet ini mau berubah ya. Okay. Lihat baik-baik. Ayo Mas, diberubahin. Hah? Ya. Kok bisa? Ini aku suka ini. Lu cinta apa di I got to go ya. Bye. Aku suka ini. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1. Di situ. Iya betul. 2. 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.